Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan lebih dari 3.000 peserta balapan off-road di Toraja, Sulawesi Selatan terjebak lumpur. Tampak sekujur tubuh ribuan peserta itu terlihat kotor akibat terjebak di lumpur yang cukup tebal. Bahkan, sepeda motor mereka juga tertutup lumpur. Diketahui, ribuan peserta terpaksa untuk memutar balik dan tidak mencapai finish line.